Lah tadi. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, so guys, buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, dan buat akak, pacik, macik, siapa pun yang menonton video ini, semoga hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan buat teman-teman aku, stay at home ya, stay safe, jaga diri, jangan menyibukkan diri untuk keluar ke tempat-tempat yang tidak penting gitu ya. Kalau memang penting-penting banget, keluarlah dengan mematuhi protokol kesehatan gitu. Nah, dan buat teman-teman aku yang tidak sengaja video aku lewat di beranda YouTube teman-teman, jangan lupa untuk bergabung di channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru saat Sahlan upload video gitu. Nah, jadi di video reaction ini adalah salah satu permintaan dari kalian. Ya enggak banyak sih, ada 1-2 orang yang minta gitu ya. Yaitu untuk react video dari Ustadz Shamsul. Nah, jadi bagi kalian yang tidak tahu Ustadz Shamsul ini siapa, fix kalian bukan warga Malaysia. Karena Ustadz Shamsul ini yang bertalenta, yang mempunyai aura penghibur gitu ya, dan juga memberikan ceramah ke tempat-tempat pengajian gitu. Nah, jadi di sini videonya kita ambil dari NZ Iman. Nah, jadi di upload sekitar 2019 yang lalu, Ustadz Shamsul debat lelaki PS perempuan. Jadi jom langsung aja kita tonton videonya. 3, 2, 1, let's go. Oke, jadi ini perbedaan mungkin ya, perbedaan perempuan dengan laki-laki gitu. Memang menurut kajian orang lelaki dengan orang perempuan, dan kalau dia buat comparison lah, perbandingan, orang lelaki dia kedekut emosi. Yeah, orang perempuan dia kaya dengan emosi. Itu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung, bukan orang lelaki. Dengan emosi yang ada itulah, sebab emosilah dia boleh tahan 9 bulan. Baby, dia pergi mengajar jadi cikgu, pergi pejabat, pergi kelas. Dipraktekin sama beliau ya. Soal 18. Emosi dah, benda tu boleh tahan. Tu orang perempuan dia boleh tu, orang lelaki tak dapat dah. Dia akan marah, dia takkan sabar. Emosi kasih sayang dia kuat. Disebabkan dia emosi tak kedekut lah, dia boleh bercakap dengan perut dia. Baby, janganlah sepak-sepak. Yeah. Mana boleh cakap tu? Boleh cakap, baby. Oh, dia boleh cakap tu. Ha, orang lelaki boleh. Ha, mana tu? Cuba bercakap galak dengan kawan ni boleh kan. Kalau lelaki mengandung dia ajak bertumbuk perut dia mau. Tak sepak lah, sepak. Ajar ni budak. Tapi orang perempuan ni, ya. Betul orang perempuan, dia boleh tu. Orang perempuan, dia tak kerekut emosi. Tu sebab kalau kita tengok budak ambil peksa pun kita boleh tahu. Dia orang tak kerekut emosi, budak perempuan. Yang lelaki kerekut emosi, dia tak nak tunjuk perasaan sedih. Dia tak tunjuk perasaan gembira. Dia tak nak tunjuk. Cover lah. Apa perasaan adik dapat semua A waktu wartawan tanya, ni semua adalah hasil usaha gigih terdahulu, kita belajarlah kelas tambahan dan sebagainya. Tu lelaki. Kalau perempuan, apa perasaan adik dapat semua A? Happy lah. Tapi tak dapat. Iya. Masih lama dia mak. Ayah, dia nangis tu depan TV. Tak ada hal. Tu depan perempuan. Ni bagi yang perempuan ni. Bagi yang perempuan yang nonton video ini ya. Balik rumah pun macam tu. Cerita dengan ayah. Yah. Ayah kerekut emosi. Yah, dapat semua A ya. Baguslah. Semua A ni. Iya. Tahu tak? Kayu ke batu tu? Saya tanya. Cuba kalau mak dia. Mak dia dah lah tak kerekut emosi. Malahan siap nak kongsi. Tu mak. Mak, semua A mak. Ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Ha, macam tu lah, nampak tak cara dia, nampak tak nampak? Kaedah. Jadi siap share dengan orang. Siap share dengan orang. Nampak? Iya, tu sebabnya kita meraihkan perbezaan itu. Ya Allah, barang anak kita. Ya ke? Alhamdulillah. Sebenarnya lelaki tu pun happy tu. Kan? Tu sebab orang lelaki tak suka tengok rancangan bersamamu. Yeah. Sebab dia tak suka menangis depan orang. Kalau dia menangis, tengok orang tak ada, dia nangis. Tak ada pun orang, tolong lah. Tu dia marah ni. Apa tengok cerita ni? Sian bang. Makan siput babi ni bang. Susah betul hidup ni. Tukarlah channel lain. Tak ada. Nak tengok cerita ni abang ni.
Suka hati lah. Suami pun masuk dalam bilik air. Nangis dalam bilik air. Dalam bilik air. Dalam bilik air. Dalam bilik air dia nangis. Betul. Beza. Dan kalau kita tengok tu, tu sebabnya jadi kita akan anggap perempuan tu cantik. Perempuan memang begitu. Berapa kuota perempuan bercakap sehari berbanding lelaki? Berapa kuota perkataan lelaki bercakap sehari? Lelaki jumlah perkataan. Menurut pakar memori Asia, seorang lelaki kalau bercakap sebanyak 8,000 patah perkataan sehari. Banyak tak? Tak banyak. Ceramah dah habis. Itu yang suami kita perasan tak? Kalau jumpa kawan-kawan bukan main hidup lagi. Weh, ya. Kalau kau pandai. Iya. Ya Allah. Eh, apa-apa telefon tu? Kau lain kali janganlah. Blah, 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 blah. Balik rumah. Balik, bang. Kota perkataan dah habis. Makan, bang. Cakap lah, tutul. Tak dapat dah cakap. Dah habis. Sampai malas nak jawab, kan kita menjurit-jurit. Kenapa abang? Abang tak dapat dia jawab dah. Tak dapat jawab. Itu masalah tu. Orang perempuan lah, berapa patah perkataan bercakap sehari? Hanya 28 hingga 30,000 patah perkataan sehari. Masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Tu masalah. Itu yang sampai pasan tak? Dia sampai tepuk-tepuk nak suruh dengar cerita dia. Cerita-cerita. Nak cerita-cerita lah. Tepuk-tepuk. Dah ada masalah. Kena macam ni lah. Cucu-cucu-cucu ni lah. Dan yang paling saya tak faham. Orang lelaki tak faham satu perkara. Kenapa kalau bercerita kena tengok muka korang? Kenapa? Kenapa? Tengoklah sini ha. Orang berkata suara khabar ni boleh dengar. Cerita je lah. Tengoklah sini. Tengok. Ada orang perempuan cakap bukan apa, dia macam puas tau bila orang tengok muka kita. Itu sampai telan-telan Elio tadi kan bang kan. Macam tu lah ceritanya. Bercerita kena tengok muka. Itu antara beza. Kena faham. Kena faham. Macam orang lelaki. Orang lelaki kan, dia tak boleh. Dari segi kita kena faham, memahami satu dengan lain. Orang lelaki mana boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Bab multitasking, orang lelaki memang out. Termasuk yang bercakap ni. Dia kalau buat satu benda, dia akan leka dengan satu benda. Pasal nak? Bang, buang sampah tu bang. Buang sampah, duduk, dia balik. Sapu lah bang. Sapu, duduk, dia balik. Abang ni kalau alang-alang kemak, kau ni banyak cerita lah. Dia mengamak tak kan? Orang perempuan tu kalau kata buang sampah, makna buang dan dia clearkan, dia susun kemas sekali kan? Mana nak buang ni termasuk? Tadi kata buang ni kutip pula apa? Nampak? Dia tak boleh, dia tak boleh tau. Dia tak boleh. Kena faham tu. Tu beza tau lelaki dengan perempuan. Itu sebab orang lelaki, contoh kalau dia tengah menaip, tengok itu cukup lah. Orang lelaki kalau tengah menaip, orang ajak berbual, memang tak boleh. Fail. Tengah menaip. Termasuk saya, betul? Tengah menaip. Weh, aku ada benda nak cakap ni. Kejap lagi lah. Penting ni. Aduh. Hai. Ha, cakap. Apa dia? Berhenti. Berhenti. Orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat tu. Dia boleh sambil menaip ni. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Tata. Halo, mana ada? Pandailah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat tu. Memang maknanya dia tak tertinggal satu pun. Tak tertinggal. Dia boleh naik. Dia boleh jawab kau. Dia boleh sambung lah. Main cerita belakang tu. Iya. Handal. Memang handal. Betul tak? Saya tengok mak saya. Saya tengok mak saya. Dia boleh tu. Sambil-sambil dia goreng. Sambil-sambil dia minum air. Contoh kan. Tak ada masa dia goreng ikan. Macam orang perempuan. Dia boleh goreng ikan. Dia tinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan dia lap. Dia pergi kat sofa. Otak ni jalan tau. Dia macam soalan file sam. Yang ni dia menyala ni. Menyala. Belum. Sik. Dia tuan. Kan dia pergi pula dekat sofa. Dia tepuk bantal. Terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi. Tak hangus pun. Yeah. Orang lelaki dapet dia masak Maggi kan situlah dia berdiri. Dia tengok air tu dah boleh masuk lah Maggi. Aduh. Bila nak melogak ni. Lah api tak buka. Contohlah kan. Jadi dia sanggup dia menghabiskan usia dia. Dekat tempat tu. Contohlah dia. Yang tu beza lelaki dengan perempuan tu sebab orang lelaki
dia ni bukan orang kata apa, dia banyak berfikiran jauh, otak kanan dia, otak kanan ni banyak berfikiran jauh, dia tak boleh benda-benda yang sikit-sikit yang kecil-kecil yang teknikal ni, tak ada warna dah. Orang perempuan pula banyak pakai otak kiri, jadi tu sebab dia bukan cerewet tau, kena betulkan istilah dia, perempuan bukan cerewet tapi teliti. Cik tu yes Jen. Yes. Orang kalau buat pilih orang yes salah kan. Orang lelaki tu sebab bos lelaki dia macam ni, siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu, macam mana nak buat, buatlah yang penting siap hari Rabu. Itu lelaki. Orang perempuan lain, siapkan minggu depan sebelum hari Rabu, sebelum pukul 3 atas meja saya, tak nak tebal sangat dalam tebal ni. Kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik binding tau, combining. Kemudian type lah dengan pakai font Times New Roman font 12. Hormat lah, dia bukan cerewet tapi teliti. Itu sebab orang perempuan dia kalau nampak langsir tu terjongkit sikit, hilang mood dia nak masak gitu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Orang lelaki lain, dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil, dia baca surat khabar, langsir tu dah jatuh sampai kaki, dia boleh relax baca surat khabar. Mana? Iya, betul. Sampai ke kaki, bini punya marah. Abang tak nampak ke langsir tu? Kejap lagi dia naiklah sendiri. Oh, bayang tu. Mana tak mustahak pun tu. Sebab kalau pergi pasar raya, pasal nak pergi pasar raya, pasar raya ni tempat yang orang lelaki allergic lah. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasar raya yang sama dengan bini dia, dia still tak tahu kek mana nak cari ini, kek mana nak cari ini, sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kek dia. Tu masuk yang bercakap ni dalam poin. Dia dah buat why ke pasar raya ni, sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul kan pasar raya tu. Rasa dulu bayar kat luar ni. Lah bayar kat luar. Orang perempuan lain, orang perempuan bab pergi pasar raya, walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu, dia seolah-olah dilahirkan di sana tau. Dia tahu dah kat mana nak cari, kat mana nak cari. Dia tahu tau tu dia. Dan lepas tu orang lelaki kalau beli barang, dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang yang dia nak beli. Satu kedai 9 barang, senang copek balik. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Jangan. Ini fix bagi perempuan yang nonton video ini fix ya. Ini sifatnya perempuan kalau di saat belanja gitu. Kena buat program dengan puspanita. Dia boleh barang lah ilah, sebulan sebelum, ya Allah, barang belum boleh lagi. Sebulan lagi ni Kena survey harga pinggit, tinggi ringgit. Kedua pinggit, tinggi ringgit. Mahalnya, ya Allah. Ni pinggit, dah lama buat kerja ni. Ya Allah, jalan, ya Allah, mahal sangat, ya Allah. Sudahnya terlupa mana yang murah tadi. Ulang nak balik semula. Tu yang orang lelaki tak tahan tu. Ya benar-benar. Tu sebab benar, dekat pasaraya besar, kebanyakannya pengurusan dah faham isu ni. Maka diwujudkan kerusi-kerusi ajaib di hadapan kedai-kedai tu. Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ, lelaki beli barang. Yang ramai lelaki, apa, perempuan beli barang, yang isteri beli barang, suami duduk kat kerusi tu sambil memegang stroller baby, sambil merenung nasib. Bilalah nak sudah mak kau ni, ya Allah. Bilalah nak sudah. Nampak tak? Tu sebab orang perempuan tak boleh bagi dia jaga GPS. Fail. Orang lelaki biarlah dia bawa kereta sambil jaga GPS, tak apa. Okey. Dia kalau jaga macam bagus-bagus, macam good-good kan. Okey bang, depan lagi. Belum lagi ni. Belum. Okey, dua-dua simpang. Ya Allah, bang, simpang di situ. Nah, tu masalah. Itu yang lelaki tu senia. Korek orang sana ni. Jauh nak U-turn ni. Jauh. Sabar. Iya, itu beza dia. Itu beza. Lepas tu orang lelaki, kalau contoh dia daripada KL, dia kena pergi mesyuarat ke Putrajaya. Dia dah terbayang dah dua tiga jalan yang dia boleh ikut. Kau ikut sini ha, ikut sini. Okey. Eh, tapi jalan tu jam weh. Ya, kenapa pula? Hari ni kan ada perayaannya ni. Oh, ya Allah. Habis jalan mana? Jalan ni boleh ikut tak? Boleh jalan tu. Cuma jalan tu sempit sikit, lagi pun dia buat construction. Oh, habis tu. Jalan mana? Kau ikut jalan ni. Boleh siap, boleh ubah tu ikut jalan ni. Jalan tu boleh eh? Okey. Itu lelaki.
orang perempuan kalau dia dah tahu satu jalan tu kan, janganlah kau ubah jalan lain. Aduh, terima kasih kerana sudah menonton video. Okey, video sudah habis. Nah, jadi menurut saya sih dari Ustaz Syamsul ini memang benar-benar punya talenta yang penghibur banget ya untuk penonton-penontonnya dan para pendengar-pendengar ceramah beliau gitu. Aduh, terbongkar ya bagaimana sifat wanita dan sifat laki-laki gitu. Oke, jadi sampai di sini video ini. Lebih dan kurang salah minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar. Saya Salan, mohon pamit. Jangan lupa kuatkan ukhuwah kita Indonesia dan Malaysia. Kita tetap satu iman, satu rumpun, satu nusantara, mempunyai satu musuh yang sama. Walaupun berbeda agama, kita tetap saling menghargai satu agama ke agama lainnya gitu. Oke, jadi saya Salan. Jangan lupa tinggalkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.